Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Mudah-mudahan baik-baik aja ya guys. Oh ya, sebelum aku melanjutkan video ini, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku di sini, Bani Irwanto, please subscribe sekarang ya guys. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe aku tunggu. Baru aja nyampe rumah guys, baru masuk garasi. Terus aku keinget, oh iya, aku tadi kan beli barang kemarin sih. Kemarin aku order barang di salah satu all shop, dan hari ini tadi nyampe di kantor, dan juga udah aku bawa pulang ke rumah. Kayaknya aku udah lama banget nggak bikin video unboxing. Jadi sekarang aku terniat banget mau bikin video unboxing yang ala-ala. Oke deh, sekarang aku langsung mau unboxing barang apa yang aku beli. Kalaupun misalkan ini nanti barangnya recommended, nanti aku akan rekomendasiin buat kalian. Ini dia guys, barangnya guys. Seperti biasa, yuk langsung kita buka. Ya, kita kletek. Manual guys, nggak perlu gunting-gunting, cuman kresek doang. Wow, aku dapat segini banyaknya guys, kelihatan nggak sih? Tuh, nih. Ini adalah kaos polos. Nih, warnanya biru, terus peach, kuning, hijau army, dan kalau ini adalah kemeja garis-garis. Tuh. Jadi aku tuh beli ini 1, 2, 3, 4, 5 potong, itu harganya murah banget guys, nggak nyampe 200.000, hanya 190 sekian gitu. Karena promo, tapi aku nggak tahu nih bahannya seperti apa. Yuk, aku kita buka dulu satu. Nih, udah aku buka ya. Oh, lumayan sih bahannya. Lumayan kok bahannya. Nih, bahannya lumayan guys. Tuh, tuh kan. Kelihatan nggak sih? Mudah-mudahan kelihatan ya. Lumayan kok ini bahannya. Nggak murah-murah banget. Maksudnya harganya murah tapi nggak murahan gitu loh guys. Nih. Wow, ini bisa buat langganan nih. Serius. Sebenarnya aku udah beli di toko ini udah yang kedua kalinya. Kalau misalkan kalian nonton video aku yang ini, yang tentang unboxing baju setelan kaos, hoodie, itu yang setelan, itu aku belinya di sini. Nih, kalian bisa lihat di sini ya guys. Nih. Nah, itu aku beli di situ ya guys. Jadi, nama tokonya itu adalah Rips Gold. Nanti aku tulis di kolom deskripsi di bawah. Kalau misalkan kalian mau beli, kalian langsung klik link yang aku taruh di bawah ya. Karena ini beneran murah. Murah ya, ini murah banget. Ini harga normalnya sebenarnya sekitar 69 atau 70 ribu gitu ya. Tapi karena ini lagi promo, aku cuma mendapatkan satu potongnya ini adalah 29 ribu. Dengan bahan yang ya H&M lah, nggak kalah bagus. Sakingan H&M kan ada merek, kalau ini nggak ada merek guys, dia cuma kalah di merek doang. Ini nih yang warna peach bagus banget, warna peachnya bagus banget guys. Terus ini juga kuningnya nih, kuning dark yellow, kuning tebel, kuning tebel, ini bagus banget. Terus ini hijau army-nya juga bagus. Ini baju garis-garisnya juga bagus guys. Oh my god, ini bagus banget. Jadi buat kalian, kalau misalkan kalian berminat sama ini, baju-baju ini yang aku beli, beneran ini aku ngerekomendasiin. Karena nih, nih ya, nih bahannya nih, ini beneran ya, beneran aku review jujur. Karena aku ini beli, nggak endorse ya. Ini dingin banget guys tuh. Dipegang aja kayaknya dingin. Ini bener-bener katun, 100% katun ya, bukan polyester atau bukan bahan-bahan yang kaos yang panas gitu. Dan bahannya juga melar tuh, kaosnya juga melar. Ini kalau nggak salah sebutannya katun combat, kalau nggak salah ya. Tuh, kurang lebih seperti itulah bahannya. Ini bagus banget, murah, seharga 29.000, nggak nyampe 30.000 satu piece-nya.
beneran ini murah banget. Aku review jujur karena beneran aku ini beli guys, aku beli nggak di endorse atau apapun, karena memang yang waktu aku pembelian di pertama itu di video yang sebelumnya, celana sama jaket hoodie yang warna biru dongker itu juga aku belinya di Rips Gold ini, dan sekarang aku juga ngambil lagi di Rips Gold. Ternyata bahannya tidak mengecewakan, makanya aku ngerekomendasiin kepada kalian, buat kalian yang lagi cari-cari cloth murah-murah, celana dan lain-lain, kalian boleh kepoin di all shopnya Rips Gold. Nanti aku tulis lah pokoknya di kolom deskripsi, kalian bisa klik langsung linknya, nanti kalian akan langsung masuk ke websitenya. Kayaknya ini masih belum ada all shop kayak Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, kayaknya masih belum ada, karena dia benar-benar punya link sendiri, punya rumah sendiri, jadi benar-benar udah canggih gitu. Pembayarannya juga bisa langsung transfer, bisa transfer semua bank bisa, terus habis itu pakai e-walletnya itu pakai OVO, karena aku kemarin ini bayarnya pakai OVO Point, kebetulan aku OVO Pointku banyak, aku pakai OVO, jadi aku nggak bayar cash. Terus apalagi ya, itu sih yang bisa aku infoin. Kayaknya nanti aku bakal jadi toko langganan deh, ini bener-bener bagus. Ini baju yang lagi ngetren sekarang tuh nih, yang kayak gini nih, ini murah loh guys harganya guys, cuma 60.000 aku dapet ini. Kainnya itu juga kalau ini kainnya sih agak sedikit panas ya, karena kan memang seperti fleecy gitu loh, kain-kain fleecy gitu yang licin-licin gimana gitu ya, licin tapi dia nggak tipis. Jadi kalau mau pakai baju ini jangan berkeringat aja. Biasanya sih kalau kain-kain kayak gini tuh kalau misalkan kena keringat tuh biasanya baunya kurang enak gitu. Atau enggak, paling tidak kita pakai kaos dalam gitu guys untuk mensiasatinya. So ini worth it lah buat aku, seharga segini 69.000. Murah. Jadi ini aku belanja 5 pieces, 4 kaos, 1 kemeja itu 198.000. Sudah termasuk ongkir, kurang lebih seperti itulah. Aku merekomendasikan ini semua kepada kalian. Oh ya, aku mau nanya kepada kalian, kalian termasuk tim yang mana? Tim pakaian branded atau tim pakaian murahan? Kalau aku beli baju, jujur aja ya, aku tuh nggak pernah ngelihat itu mereknya apa, itu semahal apa. Yang aku cari adalah baju yang nyaman aku pakai, aku pede memakainya, pokoknya intinya nyaman dan aku percaya diri memakai baju itu. Entah itu harganya mahal, entah itu harganya murah, pokoknya itu nyaman di badanku, aku bisa pakai itu dengan percaya diri, pasti aku beli. Contohnya aja ini baju murahan, kainnya dingin, aku beli. Jadi aku bukan orang yang apapun kondisiku sekarang, apapun keadaanku sekarang, entah aku lebih-lebih uang, bahasanya amin ya kan ya, entah aku kekurangan uang, pokoknya apapun yang aku pengen beli, baik itu misalkan enak dipakai, pokoknya intinya enak aja dipakai, pasti aku beli guys. Itu kalau aku mah orangnya jujur aja sih, aku bukan gila branded, aku bukan gila pujian dan lain-lain, pokoknya intinya aku, yang aku cari adalah kenyamanan. Jadi kalau misalkan aku nyaman, aku bisa memakainya dengan nyaman, pokoknya aku mendapatkan semuanya kenyamanan dari barang yang aku pakai, itu menurutku adalah mahal walaupun harganya murah. Bener, jujur banget, ini review jujur aku. Kalau pakai barang semahal apapun atau semurah apapun itu, kalau aku mendapatkan kenyamanan, aku mendapatkan semuanya yang aku rasa feel-nya dapet, harganya murah, aku menyebutnya itu adalah mahal, beneran. Tapi begitu sebaliknya, walaupun itu harganya mahal, beli di mall-mall mewah yang kayak di video-video viral itu, hai guys, kita mah orang kaya ya guys, nongkrongnya di mall mewah gitu. Tapi buat aku misalkan itu nggak nyaman, aku memakainya itu nggak nyaman gitu, itu buat aku adalah murah guys, walaupun harganya selangit gitu. Jadi yang perlu aku garis bawah di sini, kalau misalkan aku beli barang apapun itu, nggak memandang harga, tapi yang aku pandang adalah kenyamanan, yang aku lihat adalah kenyamanan. Jadi aku membeli kenyamanan, bukan membeli brand, bukan membeli pujian dari orang. Cie, merek mahal nih, banyak duit nih. Enggak, itu bukan aku. Sebenarnya bisa aja sih kalau aku mau ngikutin mereka-mereka yang seperti itu, bisa aja gitu. Secara gitu loh.
Ya udahlah, pokoknya buat kalian, aku tunggu komen kalian di bawah. Kalian tim yang mana? Kalian tim baju branded atau kalian tim baju murahan? Komen di bawah ya guys. Oke, sampai di sini aja video unboxing yang nggak terlalu penting ini. Daripada aku nggak bikin video sama sekali, nggak upload video sama sekali. Maafkan aku ya guys, yang akhir-akhir ini aku sudah sedikit agak sedikit jarang banget ngupload video, mungkin seminggu sekali yang tadinya seminggu 3 kali. Itu bukan karena aku malas atau aku tidak konsisten, tapi aku sekarang sangat sibuk banget guys. Sudah mulai aktif kembali, kerja di kantor, terus pekerjaan di kantor juga ditambah, semakin tinggi jabatan otomatis pekerjaannya juga ditambah, tanggung jawabnya juga ditambah. Jadi aku bikin video sebisa aku, semampu aku. Apapun yang bisa aku share buat kalian, pasti aku share buat kalian. Sebelum aku tutup video ini, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, subscribe sekarang ya guys. Terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe, tetap aku tunggu. Oke, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.